Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ari Wahyu di KJL. Oke, jadi di video kali ini gue akan berbagi tutorial lagi buat teman-teman semua ya guys ya. Oke, yaitu tutorial cara untuk memindahkan baterai yang ini guys ke sebelah kiri guys ya. Oke, yang ini guys, baterai ini ke yang sebelah kiri sini guys ya, kita pindahkan ke sebelah kiri sini guys ya, sebelah kiri ini guys ya. Bagaimana cara untuk melakukannya guys? Oke, simak terus videonya sampai habis ya guys. Oke, kita lanjut di sini. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu di sebuah setelan. Oke, di sini saya menggunakan HP Vivo Y12 guys ya. Oke, di sini kita scroll ke bawah. Di sini kita cari yang tentang ponsel. Dan di sini kita cari yang nomor versi. Kita klik sampai 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, di sini kita cari. Nah, di sini kita sudah menjadi seorang developer ya. Ini sudah aktif guys ya. Di sini kita klik lagi sistem, di sini opsi developer. Oke, jadi di sini kita akan mengubah yaitu tampilan baterai dan sinyal ke sebelah kiri. Oke, di sini kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah terus dan scroll ke bawah. Oke. Ya, di sini kita temukan yaitu yang bernama paksa arah tata letak RTL. Jadi di sini kita aktifkan. Ya, jadi di sini akan berpindah ya guys ya. Yaitu berpindah baterai dan sinyal, dan pengaturannya pun ini berpindah juga dari yang sebelah kanan ke sebelah kiri. Mungkin perlu beradaptasi juga guys ya untuk menggunakannya guys ya. Oke, di sini juga ya mungkin agak bingung guys ya. Oke, di sini kita coba kembali ke home, dan di sini pun ketuker. Jadi di sini pindah nih, pindah sebelah kanan. Jadi kita geser menu juga ke sebelah kanan ya, yang tadinya ke sebelah kiri kini jadi sebelah kanan. Oke, di sini kita coba buka Facebook. Dan di sini Facebook pun juga ini guys, di sini juga pun agak berbeda juga guys ya. Di sini tulisannya pun sebelah kanan, yang tadinya di sebelah kiri guys ya. Agak seperti ini. Ah, tuh guys ya. Di sini sebelah kanan. Ya mungkin perlu beradaptasi guys ya untuk ya menggunakan pengaturan ini guys ya. Oke, ya mantap kali. Ininya juga di sebelah kanan guys ya. Tapi pas masuk ini guys ya. Yaitu dia guys cara untuk memindahkan pengaturannya guys ya. Ini baterainya sudah berhasil pindah ke sebelah kiri guys ya. Oke, dan untuk menonaktifkannya kita pergi lagi ke sebuah setelan guys ya. Di sini kita nonaktifkan paksa arah tata letak RTL, kita nonaktifkan. Ya, dan di sini ini sudah kembali seperti semula guys ya. Dan untuk menonaktifkan opsi developer atau opsi pengembangnya, kita tinggal nonaktifkan, dan di sini sudah kembali normal seperti semula lagi HP-nya guys ya. Ya, itu dia caranya guys untuk memindahkan baterai dan sinyal ke sebelah kiri. Semoga tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman semua ya guys ya. Oke, salam tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.